Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sejuta kisah? Mudah-mudahan kabar baik. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi kisah yang berjudul Fakta memilukan di balik kisah viral bocah 7 tahun ke sekolah pakai baju kotor dan tanpa alas kaki. Sang guru sedih dengar menu makanannya. Sahabat sejuta kisah, unggahan yang berisi kisah seorang bocah pergi ke sekolah menggunakan baju kotor dan tanpa alas kaki tengah ramai dibahas media sosial. Informasi tersebut diunggah pertama kali oleh akun Instagram @rohayatun7. Rohayatun yang mengaku sebagai guru anak itu mengunggah 3 foto dan 2 video singkat. Rohayatun menceritakan betapa sangat memprihatinkan kondisi siswanya yang bernama Jody. Jody berasal dari keluarga tidak mampu. Namun, ia memiliki semangat belajar tinggi. Menurut penelusuran wartawan Kompas, tempat tinggal Jody memang sangat memprihatinkan. Bocah berusia 7 tahun itu tinggal di Dusun Pahing, RT 01 RW 03, Desa Margabakti, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Mengutip laporan Kompas, dia hidup bersama neneknya Sati 60 tahun dan kakeknya Rakun 70 tahun. Dua kakaknya Daya 18 tahun dan Mulya 15 tahun juga tinggal bersama, kecuali Ani 9 tahun yang tinggal bersama orang tua angkatnya. Sopirin bapak kandung Jody telah meninggal dunia beberapa tahun lalu karena terserang penyakit. Sementara ibu kandungnya Ita sudah kembali berkeluarga. 5 orang itu, Jody, Sati, Rakun, Dayat, dan Mulya harus berbagi tempat dalam bangunan seluas 3x6 meter persegi. Tak hanya sempit, kondisi bangunan itu juga sudah tidak layak untuk ditinggali. Bagian atap berbahan genteng bercampur asbes sudah banyak yang rusak. Pada saat hujan, air seringkali masuk hingga menggenangi permukaan lantai. Rumah Jody tidak memiliki kamar mandi, sehingga mereka buang air kecil dan air besar ke kebun di sekitar rumah. Saat malam tiba, mereka bertahan hidup gelap gulita selama beberapa tahun dan baru mendapatkan sedikit aliran listrik belum lama ini. Selama ini Rakun yang menjadi tulang punggung keluarga hanya bekerja serabutan, namun penghasilannya yang jauh dari kebutuhan. Keluarganya sangat mengandalkan bantuan pemerintah setiap bulan untuk dapat makan nasi. 12 tahun di sini, pokoknya kerja apa aja yang ada untuk makan. Jadi gak ada punya kerjaan yang matok, makan pun seadanya. Kalau ikan asin ya ikan asin, kalau garam ya hanya garam, kalau cabai ya cabai, ya gitulah, kata Rakun. Kondisi itu membuat Rohayatun, salah satu guru di SDN Margabakti Kecamatan Kadugede, merasa prihatin. Rohayatun menceritakan bahwa awalnya Jody sering main ke sekolah menggunakan pakaian bermain yang kotor setiap pagi. Dia tidak punya sandal, sehingga selalu telanjang kaki. Saat main di sekolah, dia kerap memperhatikan anak-anak sekolah dari luar gerbang. Akhirnya sejumlah guru mendekatinya untuk mengajaknya sekolah. Kemudian Budini mengajak saya belanja beli baju seragam. Kami beli baju, belanja semua kebutuhan Jody. Pas hari Selasa, saya tungguin enggak datang-datang. Tiba-tiba rada siang dia main ke sekolah dan saya bujuk akhirnya mau, kata Rohayatun. Rohayatun kemudian memandikan Jody di kamar mandi ruang guru. Ia memakaikan seragam, sepatu, tas, dan semua kebutuhan belajar Jody.
tidak cukup sampai di situ. Dia dan sejumlah guru di sekolah itu juga memberikan sarapan untuk Jody. "Saya suapin makan pakai ayam," kata Jody enak. "Kalau di rumah makannya pakai lauk asin, saya sedih. Apalagi pas minum susu. Enggak tahu pernah minum susu atau enggak, karena minumnya langsung habis tanpa jeda. Sedih banget lihatnya, saya kasihan," ungkap Ruhayatun. Guru olahraga di SDN Marga Bakti ini menyebut Jody berangkat ke sekolah menggunakan pakaian bermain dan belum mandi karena tidak ada air di rumahnya. Dirinya bersama guru-guru di sekolah rela memandikan Jody setiap pagi. Mereka rela menjadi orang tua asuh Jody semata-mata hanya ingin memenuhi hak pendidikan bagi Jody. Mereka tidak ingin Jody bernasib sama seperti sebagian besar keluarganya yang putus sekolah. Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.